Saya melukis ini karena terinspirasi Pancasila sebenarnya. Karena Pancasila itu punya lima sila. Jadi saya gambarkan ini ada lima orang. Lima orang ini mewakili sila-sila Pancasila. Tapi dengan satu identitas, yaitu burung Garuda. Karya saya ini terinspirasi dengan gagasan Soekarno tentang mudik. Mudik dulu itu kan istilahnya tuh mulih dilik gitu. Orang tetap bekerja di kota metropolitan, tapi tetap masih bisa pulang ke desa gitu. Saya gambarkan kereta api dan penumpangnya. Karya saya lebih banyak bercerita tentang diri saya dan bisa buat orang lain. Saya lebih banyak bercerita di sini tentang saya menceritakan tentang suara hati. Bagaimana suara hati adalah pengalaman, bagaimana manusia memanai sebuah kehidupan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi ini karya ini bisa buat diri saya, juga bisa cermin buat orang lain. Itu aja. Ini karya ini aku beri judul Sang Fajar. Lebih ke sisi munculnya Soekarno. Aku mengambil sisi Soekarno di dalam sisi mistiknya. Karena dia sering melakukan hal-hal spiritual. Dan aku mengambalkan alam dengan warna-warna mistiknya. Aku membuat Soekarno itu dari belakang, karena kita sebagai pengikutnya dari belakang, bukan melihat wajahnya yang gagah. Ini sebenarnya adalah karya imajinasi. Bagaimana saya mengeksplorasi bentuk, dan tentunya itu nanti diekspresikan melalui abstraksi. Secara konsep, ini sebenarnya mengalir aja. Merah ini mewakili tentang keberanian. Warna merah ini, untuk pameran ini menjadi bagi saya suatu perjuangan yang mewakili bentuk tersebut. Gitu.